memang betul, tapi harus ditanya apakah dia umroh pas ketika umroh sholat atau tidak. Oh begitu Ustaz. Iya, Bapak berani nanya? Berani. Sampaikan pertanyaan dengan kalimat yang baik, diksi yang lembut. Siap. Satu pekan saya tunggu jawabannya Pak, saya juga penasaran. Satu pekan berikutnya Bapak itu datang setelah kajian melesel ke depan. Saya ingin mengambil hikmah, karena hikmah itu bisa kita temukan dari mana saja. Bapak itu datang dan berkata, Ustaz, ternyata Bapak itu selama umrah dia sholat dan selalu hadir sebelum berkumandang adzan di Masjidil Nabawi dan di Masjidil Haram. Pulang masih sholat, walaupun tidak sampai 2 hari setelahnya meninggal dunia. Saya bilang, kalau begitu clear Pak, jelas. Innamal a'malu bi khawatimiha. Bukan innamal a'malu bi niyat. Aduh, kayak gitu. Mas Elang, harus sering kajian ini di sini. Taunya innamal a'malu bi niyat. Innamal a'malu bi khawatimiha. Jangan gitu-gitu amat Pak di depan saya. Segala amal itu tergantung penutupnya. Dan akhirnya kita mendapati Bapak itu langsung tanya sama saya, enak betul ya Ustadz, sepanjang hidup saya tahu dia gak sholat, setelah dia itu umroh sholat, baik betul meninggalnya, enak ya kayak gitu. Saya bilang, Pak, ada rezeki yang tidak bisa ditiru, tapi bisa diusahakan dalam bentuk doa, dan itu hak prerogatifnya Allah. Saya gak sholat kemarin Ustadz, terus gimana? Ya sudah, sholat jenazah fardu kifayah sudah diwakili oleh sebagian saudara bapak. Apa yang kita dapatkan? Apa hikmahnya umrah bagi beliau? Umrahnya itu tanda dari Allah. Bentar lagi kamu meninggal, umrah. Pergi dia umrah. Melihat Ka'bah, melihat Masjid Nabawi, tergetar hatinya. Nangis dia, menyadari hidupnya tidak pernah sholat. Pulang dia sholat. Penyesalan seseknya dada dalam tangisan itu terus ada. Sholat dan akhirnya meninggal dunia. Itu hikmah. Paham Ibu dan Bapak? Kenapa kehidupan hari ini kita terasa kosong? Karena kita menjalankan ibadah itu hanya sekedar autopilot, tanpa makna. Sehingga ketika menjalankan ibadah tanpa makna, kosong ruhnya. Dan tidak sekedar, hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan. Dan itulah yang menjadi sebuah peringatan untuk kita. Syekh Utsaimin menerangkan, Ramadan itu bukan hanya sekedar fikih. Kalau kamu diberikan kesempatan Ramadan, gali apa hikmahnya? Kok kamu masih diberikan kesempatan Ramadan? Dan itu yang harus kita temukan pada diri kita. Hikmah Ramadan itu yang apabila kita temukan, bisa menjadikan kita memberikan respek dan memberikan kenikmatan pada apa yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan sebuah hikmah dalam setiap peristiwa. Coba Bapak, ketika dia paham anak perempuannya, anak pertamanya perempuan, dan dia mengambil hikmah, oh mungkin caranya Allah negur saya. Dulu suka menyakiti perempuan sebelum saya nikah. Allah jadikan anak pertama saya perempuan untuk supaya saya merasakan arti dan merasakan sebuah kesakitan kalau anak saya disakiti sama orang. Itu hikmah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang mampu mengambil hikmah biasanya mampu memberi istiqomah pada setiap perjalanan ibadah. Makanya maaf ya, janganlah lagi memaknai sunnah hanya sekedar fikih, tetapi memberi makna pada setiap syariat sunnah yang Allah berikan pada kehidupan kita. Itu yang pertama. Setelah kita mencoba nanti menggali apa hikmah yang Allah berikan pada kehidupan kita, sekarang mari kita menuju kepada pembahasan berikutnya. Apa keutamaan Ramadan yang Allah berikan kepada kita? Kalau keutamaan itu nanti kita fahami dan kita mengerti, menjadikan kita bisa memberikan sebuah penghargaan kepada Ramadan apabila kita memperoleh. Biasanya orang itu tidak menghargai sesuatu karena dia tidak mengetahui nilainya. Betul atau tidak? Maka sesungguhnya kayak seorang ibu. Ada seorang anak dikasih jam antik sama bapaknya. Bawa jam antik ini. Lihatlah respon orang ketika kamu menawarkan jam antik ini, nak. Sang anak membawa jam antik itu ya kepada orang yang di depan pasar. Maka orang di pasar itu ketika disodorkan jam antik, maka orang tua itu berkata, berapa? Anaknya berkata, berapa kamu hargai jam ini? Orang itu berkata, alah, saya tukar sama burger aja ini. Oke, jalan lagi anak itu membawa jam antiknya. Dia ketemu tukang loak. Ketika ketemu tukang loak, dia mendapati jam antik itu, anak itu berkata, berapa kamu hargai jam ini? Maka tukang loak itu berkata, ya saya hargai 100.000. Diambil lagi, oke terima kasih. Anak kecil itu lari lagi menemukan orang servis jam. Ketika menemukan jam itu, dia lihat, wah bentuknya vintage ini. Oke, saya hargai 250.000. Terus anak itu, oke terima kasih. Lari, ketemu kolektor pak.
barang-barang antik. Ketika ditawarkan kepada kolektor, kolektor itu lalu berkata, wah ini saya hargai 100 juta. Kenapa bisa beda? Kenapa tukang laki-laki di depan jalan menghargai dengan burger? Kenapa tukang loak menghargai 100 ribu? Kenapa tukang jam menghargai 250 ribu? Tapi kenapa kolektor jam antik itu menghargai 100 ribu? Karena nilai sesuatu itu tergantung ketika dia memahami ilmunya. Paham maksud saya di sini? Ramadan kalau diberikan sama orang yang tidak pernah mempelajari keutamaan Ramadan, mungkin Ramadan itu sebagaimana ketika orang yang lalu lalang di depan pasar ketika diberikan jam antik. Dia tidak menghargai. Ramadan kalau tidak pernah dikaji secara mendalam tentang ilmunya, mungkin sebagaimana tukang loak ketika diberikan jam antik. Ramadan kalau diberikan kepada orang yang belajarnya separuh-separuh tentang Ramadan, mungkin kayak tukang jam ketika mendapatkan jam antik. Tapi maaf, kalau Ramadan itu diberikan sama orang yang mempelajari Ramadan itu dengan benar, bukan hanya sekedar fikihnya, bukan hanya sekedar syariatnya, tapi menganggap bahwasanya Ramadan itu anugerah besar yang Allah berikan kepada dia dan tidak Allah berikan kepada setiap orang, mungkin Ramadan itu sebagaimana kolektor jam ketika menemukan jam antik dan itu menjadi mahal. Kita tidak ingin menjadi orang yang di depan pasar. Kita tidak ingin menjadi orang yang ada di tukang loak. Kita ingin menjadi kolektor jam ketika mendapati ada jam antik yang ditawarkan kepada kita. Makanya kita harus tahu dulu, kenapa orang meremehkan Ramadan? Karena tidak paham profitnya. Kenapa orang tidak memahami? Kenapa orang itu menyempelkan Ramadan? Sampai kita jumpai kata Imam Ibnu Qayyim, manusia di bulan Ramadan itu ada tiga. Ada manusia ketika datangnya Ramadan semangat, tapi setelah semangat itu sepekan yang pertama turun dia suut sampai akhir Ramadan. Semangatnya hanya 10 hari, semangatnya hanya seminggu pertama dan 10 hari yang pertama. Ada orang yang kedua, ada orang ketika menjalani Ramadan set 10 hari yang pertama naik set, lalu 10 hari yang kedua turun pelan-pelan. Tapi setelah itu 10 hari terakhir, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga naik lagi. Walaupun hanya ketika di malam-malam ganjil. 21 dia nongol. 22 raib entah kemana. 23 nongol lagi. 24 entah hilang kemana. Padahal maaf ya, Rob yang kita sembah di malam ganjil sama dengan Rob yang kita sembah di malam genap. Tapi itulah fakta yang kedua. Ada yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, ada orang yang 10 hari yang pertama dia bersemangat, 10 hari kedua lebih semangat daripada 10 hari yang pertama, 10 hari yang ketiga lebih bersemangat daripada 20 hari yang pertama. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang setia dan jujur mengikuti Rasulullah. Kenapa kok ada nomor 1 dan nomor 2? Karena tidak tahu menghargai Ramadan. Makanya kalau orang tidak tahu misalkan baju ini harganya 5 juta, mungkin biasa. Ini contoh ya Pak, ini bukan 5 juta. Nanti dibilangnya Ustadz materialistik bajunya 5 juta. Contoh, kalau saya tahu, kalau saya tidak tahu baju ini 5 juta, apa yang saya lakukan? Biasa saya gesek-gesek begini biasa. Kena saus, biarin. Kena sundut rokok, biarin. Kenapa? Saya tidak tahu ini harganya 5 juta. Tapi kalau saya tahu misalkan ini harganya 5 juta dan mahal, mungkin saya akan menghargai. Setiap bapak-bapak mau deket, maaf Pak, hati-hati ya Pak. Ini 5 juta Pak. Dia akan menghargainya. Maka sesungguhnya itu yang kita dapatkan. Ada sebuah kisah, gak terlalu penting, tapi supaya kita lebih mudah memahami materi. Ada soto Betawi di daerah Lebak Bulus sana. Di daerah Lebak Bulus lah. Ada soto Betawi itu enak sekali. Saat itu saya ketika masih Fakultas Syariah, pas libur Pak, jalan-jalan di Jakarta itu, terus ngajak teman saya tahu di situ soto Betawinya mahal. Gak usah nebak-nebak dan tidak usah buka Google. Soto Betawi Lebak Bulus. Ini contoh aja. Harganya pada saat itu 2006-2007 itu harganya sudah mencapai 40.000 per mangkok, Pak. Bagi saya ya lumayan banget itu. Mungkin bagi Pak Lang kecil lah itu. Bagi saya lumayan banget. Karena saya bukan elang, saya burung dara. Ya kan? Maka pada saat itu ketika saya ngajak makan teman saya, teman saya tuh ketika nyerotop yang pertama itu langsung bilang, Masya Allah enak banget. Saya ketika tahu itu harganya 40 ribu, saya ngomong, makanya pelan-pelan. Terus dia nanya, lima ada? Antum tahu gak itu harganya berapa gitu? Kan antum traktir. Iya itu satu mangkoknya 40 ribu, satu sendok 200 perak itu.
Maka setelah itu makanya melan-melan. Itu contoh gak terlalu penting. Tapi di situ kita akhirnya menghargai betul. Ramadan itu akan berharga ketika kita akhirnya memahami betul betapa luar biasanya Ramadan itu ketika kita memahami artinya. Jadilah kolektor surga, baru kita menghargai Ramadan. Kalau kita bukan kolektor surga dan bukan pemulung surga, kita gak akan menghargai Ramadan, demi Allah. Kolektor jam antik yang menghargai jam antik. Tapi kalau dia bukan kolektor, mau diomongin itu vintage, peninggalan perang, pernah menjadi sejarah dan pernah menjadi saksi kemerdekaan, gak akan menarik. Kenapa? Karena dia bukan kolektor. Siapapun yang menghargai Ramadan itu, kata Imam Ibnu Qayyim, satu, orang yang mereka itu mencintai surga, baru mencintai Ramadan. Kolektor surga menghargai sebuah barang yang dinamakan dengan Ramadan. Oleh karenanya kita bahas dulu. Sebelum kita bahas apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan, kita akan membahas dulu. Sebenarnya ada 10 keutamaan, Pak dan Ibu. Apa itu keutamaan bulan Ramadan? Tapi saya kan tidak akan membahas semuanya. Kalau kita membahas semuanya, ya mungkin sampai asar kita belum selesai, baru membahas keutamaan. Padahal yang paling penting bukan banyaknya, tapi yang kita paling bahas itu adalah apa yang bisa menjadikan kita termotivasi dengan Ramadan itu kalau memang Allah memberikan kesempatan kita untuk sampai di bulan Ramadan. Saya akan menyampaikan 3 keutamaan. Semoga 3 keutamaan ini sudah menjadi motor penggerak, Pak. Dan semoga 3 keutamaan ini sudah bisa menjadi busi, menggerakkan seluruh organ tubuh kita untuk menyambut dan merespon Ramadan. Dan sekali lagi ya, kalau hati kita bukan kolektor surga, dalam tanda petik, kita tidak akan pernah memberikan respek pada Ramadan yang datang kepada kita. Semoga hati kita itu masih memiliki fitrah. Hati kita itu hati yang rindu kepada surga. Sebagaimana keledai, keledai itu selalu mengerti jalan pulang ke kandangnya. Kemanapun dia dibawa, kemanapun dia pasti mengerti jalan pulang. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin berkata, janganlah keberadaan orang mukmin itu lebih bodoh daripada keledai. Karena keledai itu ngerti jalan pulang. Kayak kucing, Pak. Kucing itu dibuang di pasar. Sebelum kita sampai ke rumah lagi, kucingnya sudah sampai ke rumah. Itu adalah kucing yang mengerti jalan pulang. Dan sesungguhnya jalan pulang, ini keledai ini, ngerti jalan pulang. Artinya jalan pulang itu adalah ke surga kita. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami surga. Maksud Ramadan itu merupakan jalan kita untuk menuju kepada jalan pulang. Masya Allah. Sekarang kita akan bahas sederhananya 3. Udah jam 11 lebih 10 nih, Mas. Padahal tadi baru mukadimah ini. Nggak apa-apa, kita bahas dulu 3 ini. Masih pada siap bertahan? Masih, insya Allah. Kalau enggak ya kebangetan, wong saya dari Bekasi aja bertahan. Kita bahas, ada 3. Yang pertama, apa keutamaan Ramadan yang Allah berikan kepada kita? Allah itu memberikan keutamaan Ramadan. Tidak akan kita bisa kuliti keutamaan Ramadan sampai kita mempelajari tentang sebuah riwayat yang sahih dari seorang sahabat yang bernama Talhah radhiyallahu anhu. Mari kita bedah. Ada sebuah riwayat bahwasanya Talhah itu menceritakan tentang apa yang beliau sering lihat. Talhah itu memperhatikan gerak-gerik sebagian penduduk kota Madinah. Tidak terkecuali ketika Nabi sudah berada di kota Madinah, ada 2 orang sahabat yang datang dari Yaman. Ada 2 orang sahabat yang datang dari Yaman dan mereka itu bukan saudara kembar. Laisa tau'aman, mereka bukan saudara kembar, tapi mereka selalu bersama-sama setiap waktu dan setiap saat. Sehingga akhirnya 2 orang yang bersaudara ini yang datang dari kota Yaman masuk Islam dan akhirnya menetap di kota Madinah. Karena memang kota Madinah itu disebut dengan Mahjar, tempat hijrahnya para sahabat yang datang untuk belajar kepada Nabi dan berkontribusi dalam amal jama'i bersama dengan Rasulullah. Dikoordinir dalam sebuah pusat besar disebut dengan mabes kalau bahasa kita hari ini, markas besarnya dakwah yang ada di Masjid Nabawi. Datanglah 2 orang dari Yaman ini. 2 orang Yaman ini dalam beberapa riwayat saya baca bersama tim literasi kami, dia tidak menikah. 2 orang ini tidak menikah. Lalu 2 orang bersahabat ini kemana-mana bareng, sholat bareng, kemana-mana bareng. 2 pasangan yang selalu akrab dan bersahabat dan melakukan kegiatan bersama. Walaupun mereka bukan saudara. Maka ketika terjadi sebuah peperangan, 2 orang bersahabat ini mengikuti peperangan. Dan salah satunya meninggal di peperangan. Meninggal dalam kondisi nahsabuhu syahidan. Kita menyangkanya itu adalah syahid dan berdoanya semacam itu. Meninggal di peperangan. 1 sahabat dari 2 sahabat ini selamat.
dan memiliki kesempatan untuk hidup selama 1 tahun. Selama 1 tahun dia hidup, lalu asabahul marad, dia terkena penyakit, lalu meninggal dunia. Tidak lama sakitnya, lalu wafat. 1 tahun setelah sahabat yang pertama yang gugur di peperangan. Ketika dua-duanya sudah meninggal, yang menarik perhatian dari Thalhah, ketika Thalhah pada satu malam bermimpi di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya, maka beliau menjumpai 2 orang itu ada hadir pada mimpinya. Maaf ya, kita harus tahu. Orang yang hidup, kalau bermimpi tentang orang yang meninggal dunia, sebagian besar madhab ulama ahlussunnah mengatakan hak itu benar. Berdasarkan kepada kesimpulan dan istimbat pada surat Az-Zumar ayat 42. Nanti dibaca tafsirnya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak buka tafsirnya yang di rumah yang masih terbungkus plastik. Plastiknya buka, dibaca. Di situ ada. Bagaimana ketika seorang yang hidup bermimpi dengan orang yang meninggal, berarti itu benar adanya. Hak itu. Yang tidak benar itu bermimpi tentang orang meninggal dunia dalam kondisi sadar. Nah itu tidak ada. Sebagaimana bertemu Rasulullah dalam kondisi sadar. Rasulullah ngikutin saya. Sudah jelas. Ngibul. Itu bohong. Siapa kamu sampai Rasulullah ngikutin kamu? Kita yang ngikutin Rasul, bukan Rasulullah. Saya naik mobil, Rasulullah naik. Nah itu gimana? Tidak bisa itu. Kayak gitu tidak boleh itu. Kita tetap mencintai siapapun kalau dia seorang muslim. Tapi kebohongannya harus diingkari. Karena tidak ada satupun di antara ulama kita yang mengatakan sama jamin. Tadi ngomong apa sih kok ke situ ya? Oh iya. Itu. Mimpi. Kembali ke mimpi. Maka Thalhah menjumpai di dalam mimpinya 2 orang yang datang dari Yaman ini. Ketika datang dari Yaman ini, maka akhirnya di dalam mimpinya mereka berdiri di sebuah tempat yang sangat indah. Wayahsabuhu bil jannah. Thalhah itu menyangka, aku tidak bisa mendeskripsikan tempat itu saking indahnya kecuali satu. Kesimpulan aku, itu surga. Saking begitu indahnya tempat itu. Yang menarik, pada tempat itu selalu ada suara panggilan nama seseorang untuk masuk ke tempat yang sangat indah itu. Aku termasuk yang ada di depan tempat itu. Dan tidak jauh dari aku berdiri ada 2 orang yang datang dari Yaman yang aku selalu perhatikan gerak-gerik mereka ketika mereka masih hidup di Madinah. Ternyata ketika aku sedang berdiri di depan tempat itu ada suara panggilan. Ternyata ada panggilan untuk memasuki tempat yang aku kira surga. Dan pertama kali yang dipanggil untuk memasuki surga bukan dia yang meninggal mati syahid di peperangan. Tapi yang dipanggil pertama kali adalah dia yang meninggalnya 1 tahun setelah sahabatnya yang pertama meninggal dunia di peperangan. Masuklah orang itu pertama kali ke surga. Pertama kali dia masuk ke dalam surga. Lama, fatrah tawilah. Lalu terbentang waktu yang cukup panjang. Lalu baru ada panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua siapa yang dipanggil? Yaitu sahabatnya yang meninggal di peperangan. Ketika Thalhah melihat itu, saking beliau yastaghrib itu merasa heran dengan mimpi yang beliau jumpai, beliau terbangun dari mimpinya. Dan beliau tidak habis pikir. 2 orang sahabat, yang satu gugur di jalan Allah, yang satu gugur bukan di jalan Allah. Tapi yang dipanggil oleh Allah pertama kali adalah yang tidak gugur di jalan Allah. Yang meninggalnya 1 tahun setelah sahabat yang pertama. Alal mafrud, al-muftarot kalau dalam bahasanya. Al-muftarot seharusnya yang masuk surga pertama kali siapa? Yang mati syahid. Karena apa? Berjihad itu merupakan darwatu sanamil Islam. Puncak keagungan amal Islam itu terletak pada jihad. Tapi kenapa yang meninggal, yang pertama kali masuk surga itu yang kedua? Lalu Thalhah bertanya kepada setiap orang yang beliau temui. Kenapa yang masuk pertama kali ke surga itu ini? Tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban yang menyenangkan. La yuqni'uhu. Tidak ada satupun yang bisa memuaskan pertanyaan jawaban untuk Thalhah. Sampai terdengar di telinga Rasulullah. Ketika terdengar di telinga Rasulullah, Nabi memanggil Thalhah dan bertanya kepada sahabat Thalhah. Wahai Thalhah, apa yang kamu perhatikan dari mimpimu? Wahai Thalhah, ceritakan kembali. Ya Rasulullah, engkau pasti mengenal 2 orang bersahabat yang datang dari Yaman. Aslama, 2-duanya masuk Islam. Lalu yang satu meninggal di peperangan. Bala. Yang satu meninggal 1 tahun setelahnya. Bala, ya Thalhah. Betul ya Thalhah. Kenapa ketika aku menjumpai mereka di dalam mimpi, yang satunya masuk surga lebih dulu, yang tidak meninggal di peperangan, setelah sekian lama dan derajatnya jauh tinggi di dalam tempat itu, baru yang dipanggil itu yang kedua. Dan yang kedua,
dipanggilnya terakhir. Dan itu pun derajatnya tidak setinggi sahabat yang pertama. Perhatikan jawaban Nabi. Jawaban Nabi itu memberikan isyarat banyak sekali ilmunya. Lalu Nabi berkata, bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya masih mengikuti 1 tahun hidupnya? Iya. Dia masih sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah? Iya. Dan dia mendapatkan tambahan 1 Ramadan? Iya, ya Rasulullah. Tambahan sholatnya, tambahan Ramadannya, dan tambahan amal solihnya. Itulah yang menjadikan derajatnya ditinggikan oleh Allah daripada sahabat yang 1 tahun sebelumnya meninggal di peperangan. Mari kita gali. Ini hadis ini memberikan makna banyak. Satu misalkan, orang tua semakin tua sebenarnya memiliki semakin banyak kesempatan beramal. Karena tadi kita mendapatkan dalam hadisnya, perbedaan 1 tahun bisa menjadikan melesat terbentang jarak perbedaan antara yang 1 tahun hidup lebih lama daripada 1 tahun yang hidupnya lebih pendek. Di sisi yang lainnya, hadis ini memberikan kepada kita sebuah pengertian. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, 1 Ramadan saja yang membedakan 2 orang yang bersahabat, 1 Ramadan saja bisa membentangkan jarak perbedaan di surga, sejarah perbedaan sejauh itu hanya dengan 1 Ramadan. Apabila seseorang telah diterima Ramadannya oleh Allah, maka sebesar itu keutamaan yang didapatkan manusia kalau mereka mendapatkan Ramadannya diterima oleh Allah. Itu baru 1 Ramadan, apalagi 2 Ramadan, apalagi 3. Maaf ya, Ramadan itu tidak meminta kuantitas, tapi Ramadan itu meminta kualitas. Banyak para sahabat, Ramadannya lebih sedikit daripada kita. Contoh, sahabat Sa'ad bin Mu'ad, 30 tahun beliau masuk Islam, 38 tahun beliau meninggal dunia dalam perang Khaibar. 8 tahun beliau mengikuti keislaman. Kalau dihitung dari indikator Ramadan, berarti 7 kali atau 8 kali dia mengikuti Ramadan. Tapi wafatnya Sa'ad bin Mu'ad mengguncangkan arasnya Allah. Abu Bakar, kuantitas Ramadannya kalah sama saya kuantitasnya. Karena beliau berusia, pada itu berbeda usianya dengan Rasulullah 2 tahun. Berarti kalau Rasulullah SAW sekitar 8 atau 9 kali Ramadannya, berarti kurang lebih Abu Bakar pun hanya 8-9 kali Ramadannya. Tapi apakah Ramadan saya 12 tahun balik, 44 tahun hari ini, berarti saya sudah 32 tahun saya mengikuti Ramadan, 32 kali saya mengikuti Ramadan, apakah saya bisa mengalahkan kualitas Ramadannya Abu Bakar? Kalah, tidak mungkin Pak. Tapi disitulah kita belajar bahwasanya Ramadan itu merupakan sebuah perkara besar. Di mana 1 Ramadan saja bisa membuat jarak perbedaan antara seseorang dengan orang lain, sejarak perbedaan yang cukup jauh yang diterangkan dalam hadis riwayat Tolha. Dan itu memberikan kepada kita sebuah arti pantas kalau para sahabat itu membagi doanya hanya berkaitan tentang Ramadan. Mau ya Bapak? Pernah membaca perkataan Ibnu Rajab dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif? Para sahabat itu membagi doanya secara prioritas itu cuma berkaitan Ramadan saja. Karena sahabatu yad'unallah ba'da Ramadan ayyataqabbala minhum a'maluhum fi Ramadan. Para sahabat Nabi, kalau mereka sudah menyelesaikan Ramadan, tidak ada prioritas mereka berdoa kecuali satu. Selama 6 bulan, dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sampai 6 bulan itu kecuali satu mintanya, ya Allah terimalah amal kami di bulan Ramadan. Tapi ketika mereka sudah menuju 6 bulan berikutnya, maka tidak ada doa yang paling mereka prioritaskan kecuali satu. Mereka meminta supaya Ramadan itu diberikan kesempatan kepada mereka untuk sampai di bulan Ramadan. Karena apa? Ramadan itu memberikan kesempatan kepada kita, sebuah kesempatan yang besar Pak. 1 Ramadan saja sudah membentangkan jarak, maka inilah yang menjadikan kita, Allah tidak meminta 12 bulan, Allah cuma minta 1 bulan. Berikan hatimu untuk Ramadan, kurangi kecintaan kamu kepada dunia dulu, kurangi aktivitasmu kepada makhluk, kurangi pandanganmu kepada screen, dan Allah cuma minta 1 bulan. 1 bulan itu bisa untuk menutupi recehan-recehan amal kita yang tidak diterima sama Allah, bisa ditutup dengan Ramadan ketika kita maksimal. Makanya tidak mengherankan kalau para ulama meliburkan fatwanya, meliburkan ilmunya, fokus hanya kepada Sang Khalik. Maaf ya, banyak orang Ramadan, terutama di masyarakat Melayu, kita diuji oleh Allah. Persis benang merahnya kayak ujian yang menimpa kepada Ashabus Sabt. Ashabus Sabt itu kalau hari Sabtu tidak boleh mancing,
dan tidak boleh untuk pergi menangkap ikan. Justru hari Sabtu itu banyak-banyaknya ikan. Dan maaf ya, Ramadan itu perputaran uang dan ekonomi itu menggeliatnya luar biasa. Dan itu betul-betul menguji keimanan. Jualan kue kering, lakunya itu ya pas Ramadan. Jualan gamis, lakunya kenceng itu ya Ramadan. Makanya angka perputaran ekonomi, terutama ketika semakin mendekati Idul Fitri, itu perputaran paling tinggi dalam satu tahun dalam neraca ekonomi bangsa Indonesia. Tapi itu sebenarnya ujian untuk kita. Padahal kita paham, sampai kita menjumpai dalam kitab manakibnya Abdurrahman bin Auf, itu mendapati Abdurrahman bin Auf itu turun itu profitnya ketika pas di bulan Ramadan. Karena dia ngurangin beberapa macam aktivitasnya. Makanya disitulah kita akhirnya mendapati, kenapa kok Ramadan sampai mendapatkan perhatian sebesar itu? Sekali lagi disitulah kita belajar. Ramadan itu satu kali saja membentangkan jarak yang luar biasa. Dan itu kesempatannya hanya berlaku kepada mereka yang betul-betul hatinya masih berada pada fitrah. Dia kolektor surga yang menjadi tujuan terbesar pada hidupnya ketika nanti meninggal dunia. Pak, Ibu, Allah tidak minta 12 bulan. Allah cuma minta 1 bulan. Saya, Pak, punya seorang ikhwan jamaah. Cuma jualan buku, emperan. Kalau ada tabligh akbar di satu masjid. Jualan madu, jualan poster-poster Islam, Pak. Tapi saya jadi saksi. Tidaklah setiap iktikaf, saya selalu menjumpai beliau itu ada. Dan tidak pernah ketinggalan iktikaf 10 hari di setiap Ramadan. Ada orang, maaf sekali, yang mereka itu sudah mendapatkan gaji yang banyak. Allah tidak minta panjang-panjang. Allah minta kalau tidak bisa sebulan, 10 hari aja yang terakhir. 10 hari pun terakhir tidak pernah dia iktikaf menghadap kepada Allah. Itu yang kita khawatirkan. Jangan-jangan bukan kitanya yang tidak bisa. Allah yang menutup rahmatnya dari manusia-manusia yang Allah tidak inginkan untuk mendapatkan kebaikan Ramadan itu. Makanya itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua yang kita harus dapatkan, ini sudah 10 menit lagi Ustaz, dan ini pun sudah 12 menit yang lalu. Saya tambah sedikit ya, tidak apa-apa Pak Enak. Yang kedua, apa yang kita harus ketahui tentang keutamaan Ramadan? Yang kedua, keutamaan Ramadan yang gampang untuk kita hadirkan adalah Ramadan itu merupakan salah satu di antara amal yang paling berat ketika ditimbang di dalam mizan. Bapak dan Ibu tahu, mizan itu alat timbangan yang mana dunia dan seisinya kalau diletakkan, mizan itu jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya kalau diletakkan di atas mizan. Timbangannya Allah, Pak. Bapak kalau ngelihat stable, lalu punya koin, misalkan 500 perak, lemparkan koin itu 500 perak di stable. Stable itu timbangannya Allah, koin yang kita lemparkan itu dunia dan seisinya. Itu mizan, Pak, seberat itu. Maka, kata Ibnu Qudamah, salah satu amal, la tuzanu bihil mizan, kata Ibnu Qudamah. Ada tiga amal yang apabila amal itu diletakkan di dalam mizan, ini mizannya, amal itu diletakkan, maka mizannya itu langsung ngedrop. Saking beratnya tiga amal itu. Berarti kita membayangkan tiga amal itu tidak main-main. Sampai ketika diletakkan, maka timbangan itu hampir tidak kuat. La tuzanu bihil mizan. La tuzanu bihal mizan. Yang mana mizan itu tidak kuat untuk menanggungnya dan memikulnya. Kita bisa bayangkan kalau dunia dan seisinya bagi mizan, sebagaimana uang perak 500 perak yang kita lemparkan di stable itu ternyata segede itu mizan, tidak kuat untuk menanggung tiga amal. Kita bayangkan dahsyatnya tiga amal ini. Tiga amal itu apa? Satu, kata Rasulullah, kata Ibnu Qudamah, as-sabr, sabar tanpa tepi. Maka sesungguhnya pahalanya gede sekali. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar itu tanpa hisab. Surat Asy-Syura ayat yang ke-10. Makanya sabar itu tidak ada batasan. Makanya kalau ada di antara kita diberikan oleh Allah kesulitan, ya wajar. Kalau bukan karena kesulitan, dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Makanya akhirnya kita menjumpai kan, apa ucapan seremonial para malaikat ketika menyambut manusia menginjakkan kaki ke surga? Salamun alaikum bima sabartum. Sabar ya,
Selamat ya atas kesabaran kalian. Karena memang sabar itulah yang memantaskan manusia itu mendapatkan rahmat, itu sabar. Makanya as-sabru fil imani kama salirasi fil jasad. Makanya kita mendapati perkataan sabar itu kedudukannya kayak kepala di dalam tubuh. Kita boleh kehilangan kaki, kita bisa kehilangan kaki dan tangan, hidup masih berlanjut. Tapi kehilangan kepala, hidup harus berhenti. Kan gak ada pak, kalau ada orang datang gak pakai tangan, tangannya kenapa pak? Masih bisa ngomong. Kakinya kok gak ada, diamputasi pak, kenapa? Masih bisa bicara, menjelaskan. Kalau orang kehilangan kepala, pak maaf pak, kepalanya ketinggalan di mana? Iya, ketinggalan di pasar. Gak bisa, kedudukan sabar itu kayak kepala. Itu sabar, saya gak jelaskan panjang lebar kapan-kapan aja. Yang kedua, yaitu adalah memaafkan. Makanya memaafkan itu pahalanya besar. Makanya sampai dikatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang memaafkan dan tetap berbuat baik setelah dia memaafkan, maka pahalanya nanti Allah yang ngasih. Saking gedenya kandungan pahalanya, beratnya bobot pahalanya, malaikat itu tidak mampu memikul pahala orang yang mereka tetap memaafkan ketika terdolimi. Yang memberikan pahalanya langsung Allah, pak. Makanya memaafkan itu termasuk salah satu pucuk-pucuk amalan surga. Ya? Jangan menyimpan nama untuk kita benci di sepanjang sisa kehidupan kita. Hate is heavy, benci itu berat. Maafin. Susah Ustaz. Yang ngomong gampang siapa? Memang berat. Makanya balasannya tidak main-main. Ya? Maafkan suamimu, maafkan istrimu. Jangan sampai kita hidup satu rumah tapi kita selalu membenci pasangan kita. Dan menjadi dendam yang ada pada hati kita. Maafin, saya nggak jelaskan panjang lebar lah. Yang ketiga, pahala puasa. Maka pahala puasa itu diterangkan dalam hadis qudsi. Ketika Allah menyampaikan, wasaumu li wa ana azizi bihi. Puasa itu untukku, akulah yang menggantinya langsung. Makanya sampai kita mendapatkan keterangan dari Syekh Utsaimin. Pahala puasa Ramadan itu satu-satunya pahala yang tidak akan pernah dikurangi untuk mengganti kedzaliman yang dilakukan manusianya itu ketika dia melakukan kedzaliman pada kehidupan di dunia. Maka kalau ada orang, saya jelaskan, ada orang, dia melakukan kedzaliman, lalu orang yang didzalimi minta, pak, dulu saya dicurangi, pak. Minta dia peradilan sama Allah, keadilan sama Allah, dia ambilkan kebaikan dari orang yang mendzalimi. Lah kebaikan itu, kata Syekh Utsaimin, tidak pernah diambilkan dari pahala puasa. Kenapa? Pahala puasa dijaga oleh Allah. Dan pahala puasa tidak pernah terkurangi. Pahala sholat, pahala sedekah, pahala haji bisa mengganti kedzaliman. Bapak-bapak pernah mencela saya, menghujat saya? Hati-hati pak, pahalanya nanti saya dapat. Tapi pahala puasa bapak tetap terjaga. Makanya akhirnya sampai dikatakan wasomuli. Sampai puasa dinisbatkan langsung kepada Allah. Sholat tidak dinisbatkan langsung kepada Allah. Haji tidak dinisbatkan langsung kepada Allah. Tapi puasa dinisbatkan langsung kepada Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya orang kalau tidak ingat Allah tidak akan bisa puasa, pak. Betul atau tidak? Betul. Coba kita ambilkan contoh. Bapak dan ibu, anak-anak muda, kalau puasa, kita punya 1000 kesempatan tempat untuk kita membatalkan puasa kita tanpa ketahuan. Kita bisa pergi kamar mandi. Kita ketika istri kita lagi ke depan, kita bisa makan sebentar. Kita ke wudhu, pura-pura kumur, teguk dua, teguk cegluk, cegluk gitu. Mayan gitu. Tidak ada yang tahu. Tapi kenapa orang ketika dia puasa, ketika berkumur, jarak antara air dengan tenggorokan hanya sejarak 1 senti, tapi dia tidak mau menarik air itu. Karena dia merasakan kehadiran Allah ketika puasa. Kenapa ada anak-anak 10 tahun ketika dia belajar puasa, dia tidak pernah pergi ke kamar, ditutup kamarnya, dikunci gitu, terus makan di bawah tempat tidur. Karena dia merasakan kehadiran Allah. Tidak ada ibadah yang paling merasakan kehadiran Allah kecuali puasa. Maka saking istimewanya setiap hamba ketika puasa, dia merasakan kehadiran Allah. Maka Allah yang akan memberikan pahala secara langsung. Dan ketika ditimbang, hampir mizan itu tidak kuat untuk memikulnya, pak. Dan itu tidak kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Kita ini pedagang. Karena Allah itu sering sekali membuat sebuah kata kiasan bahwasanya beli Allah dengan manusia itu Allah yang membeli dagangan. Kita ini pedagangnya. Dan alat tukarnya surga. Ketika kita mengetahui bahwasanya kita ini pedagang, barang dagangan kita itu amal soleh kita, pembelinya adalah Allah, alat tukarnya itu adalah syurga. Maka barang dagangan yang paling sangat mahal yang dijual oleh manusia kepada Allah
barang dagangan dari ketaatan yang dia lakukan di bulan Ramadan. Itu paling mahal di sisi Allah. Ya. Makanya akhirnya sampai-sampai Allah tidak pernah menerangkan berapa kali Allah melipat gandakan setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Padahal maaf ya, Allah itu mimbabi targhib, karena ingin memberikan motivasi kepada setiap manusia yang beriman. Setiap Allah memberikan kepada kita perintah, biasanya Allah itu menceritakan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan. Kenapa Allah ceritakan itu? Untuk memberi motivasi. Alif lam mim. Bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Diterangkan berapa kali. Ketika Allah perintahkan kita untuk dikir pagi, dikir sore, sebanding dengan membebaskan 4 orang budak. Ketika kita sholat syuruk, man sholal ghadati fi jama'atin suma qa'ada yadhkurullaha hatta tatla fihi syamsu suma sholal rak'ataini kutiba lahu ka ajri umratin tamah. Siapapun yang sholat subuh berjamaah, duduk, dia berzikir sampai nanti waktu terbitnya matahari, dia tetap berzikir, sholat 2 rakaat mendapatkan pahala umrah. Setiap amal itu selalu mimbabi targhib, dari motivasinya Allah. Karena Allah sayang sama orang beriman, dikasih motivasi, diterangkan pahalanya. Allah selalu menerangkan berapa kali Allah melipat gandakan setiap amal. Tapi kata Syekh Husaimin, khusus di bulan Ramadan, Allah tidak pernah menerangkan berapa kali detailnya Allah membayar setiap amal di bulan Ramadan. Ketika Allah mengatakan, wasaumu li wa ana azizi bihi, puasa untukku dan akulah yang menggantinya langsung. Dan Allah tidak pernah menerangkan berapa kali Allah itu akan mengganti setiap amal di bulan Ramadan. Kita hari ini, Pak, membaca Al-Quran 2 juz, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. Hari ini, nanti ketika 2 minggu lagi kita memasuki Ramadan dengan izin Allah dan keselamatan, kita sampai di bulan Ramadan, satu hurufnya berapa? Hanya Allah yang tahu. Allah cukup mengatakan, wa ana azizi bihi, aku yang akan mengganti. Yang mana soto kudus harganya mungkin 30.000, 40.000, 50.000, selesai. Tapi ketika ada seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya, hadiahnya mahal. Contohnya, dikasih mobil Jazz terbaru. Ibu-ibu enggak usah amin, enggak usah, Bu. Contoh. Dikasih Honda Jazz yang terbaru. Kira-kira seorang suami merahasiakan hadiahnya atau langsung cerita? Merahasiakan. Mi, mau kasih hadiah. Hadiahnya apa, Bi? Rahasia. Tunggu aja hari hanya. Aduh, hari apa sih? Gitu. Saya mengibaratkan saja. Ketika hari H datang, suami pun masih menahan-nahan karena dia tahu hadiah yang akan dia berikan itu mahal. Bi, ini sudah hari hanya, Bi. Mana hadiahnya? Sudah, tutup mata dulu, hitung dari 2.000 gitu kan. Kan panjang. Dan ketika diberikan, ini loh hadiahnya, Honda Jazz. Akhirnya surprise-nya itu kerasa. Maka itu analogi sederhana. Makanya di dalam kitab Ramadhaniyat yang disampaikan oleh Syekh Husaimin, beliau itu menyampaikan, pahala Ramadan itu Allah tidak pernah ceritakan detail berapa kali Allah melipat gandakan. Kenapa Allah rahasiakan? Li'adhamil jazaa' min tilkal hasanat. Karena saking besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Dan itu hanya Allah berikan ketika kita di bulan Ramadan. Sebesar-besarnya kita beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah masih kesebut keutamaannya mengalahkan orang yang berjihad. Masih disebut. Ma min ayyamin ala malu sholli fiha ba ilallah min hadhil ayyamil asyr. Kan masih disebut oleh Rasulullah. Seutama-utamanya kita beramal di bulan Muharram masih kesebut, tapi beramal di bulan Ramadan itu tidak pernah kesebut. Dan itu menjanjikan kepada kita pahala yang besar. Pak, kalaulah tadi kita mendengarkan kisah, ada orang sepanjang hidupnya tidak pernah sholat, dikasih kesempatan umroh, lalu dia sholat, tak lama setelah itu diwafatkan oleh Allah. Apakah apa yang menimpa beliau bisa menimpa kepada kita? Bisa. Mungkin Allah memberikan kita kesempatan Ramadan karena Allah memberikan kesempatan tutupi apa yang tercecer dari amalmu selama ini. Dan cara kita menutupi apa yang tercecer dari amal kita itu, ya ketika kita maksimal di bulan Ramadan. Ramadan itu bukan tentang fulan, bukan tentang fulanah, bukan tentang siapapun. Ramadan itu antara kita dengan Allah. Transaksi. Kita pedagang, lalu amal soleh kita, dagangan kita, pembelinya adalah Allah, alat tukarnya itu surga. Dan itulah yang menjadikan kenapa seluruh para sahabat mengistirahatkan apapun kalau sudah di bulan Ramadan, fokus sama Allah. Kenapa Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran? Supaya kamu tidak terus-terusan sibuk dengan makhluk. Sibuklah dengan Khalik, dengan firman dan kalamnya. Kalau ingin diajak bicara dengan Allah, Pak, bicaralah dengan Allah dalam Al-Quran. Dan itu di bulan Ramadan.
Siapa orang yang tidak pernah diajak bicara oleh Allah kelak di akhirat? Orang yang tidak pernah bicara dengan Allah pada firman dan kalamnya. Ini bulan kita mendekat sama Allah. Makanya akhirnya kalau Allah memberikan kesempatan kita Ramadan tahun ini, pasti hikmahnya itu besar. Allah ingin supaya kita itu mempersiapkan hati kita sebelum kita berjumpa dengannya. Dan ini merupakan salah satu di antara syariat untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga. Apa yang kita dapatkan dari keutamaan Ramadan? Bapak dan Ibu tahu kenapa dinamakan Ramadan? Itu ada namanya dan ada maknanya. Ramadan diambil dari kata Ramdok. Ramdok itu apa? Sesuatu yang panas, terik. Kalau nanti kita pergi ke Qatar, pergi ke Oman gitu, kita lihat padang pasir, panas, terik, sampai menimbulkan fatamorgana, itu namanya romdok. Ya, nanti kalau bapak-bapak jalan terus panas, ngomong sama temannya, ini romdok ini, Masya Allah. Nanti temannya, wah pinter bahasa Arab antum sekarang. Cuma itu doang, paling-paling. Lah, panas, terik itu namanya romdok. Lalu kenapa kok bas? Kenapa Ramadan itu dinamakan Ramadan? Li syiddatir ramdok. Karena kenapa bulan Ramadan dinamakan Ramadan? Kata Imam Syaukani di dalam Fathul Qadir dijelaskan. Karena dua-dua makna. Satu, karena Allah memberikan perintah kepada matahari membakar teriknya lebih panas daripada sebelum dan sesudah Ramadan. Makanya maaf ya Pak, kalau kita puasa sunnah gak sahur, biasanya biasa atau tidak biasa? Biasa. Gak sahur gitu. Biasa. Coba pas Ramadan gak sahur Pak, ngeliat kan ibu kering jam 9 udah kayak rendang, ya kan? Ngeliat es teh, berembun gitu, oh, Masya Allah. Dan kenapa kalau kita pas Ramadan gak sahur tuh terasa lapar? Karena memang Allah menjadikan seluruhnya tuh menjadi ujian bagi orang yang puasa. Makanya dinamakan Ramdok, diambil dari akar kata Ramdok menjadi Ramadan. Yang kedua, kenapa dinamakan bulan Ramadan itu Ramadan? Li'annahu yarmudus sayyati bil hasanat, kata Imam Syaukani. Karena sesungguhnya tidak ada terbentangnya waktu yang paling banyak Allah menghanguskan dosa kecuali di bulan Ramadan, Pak. Makanya setiap orang yang betul-betul berpuasa dengan akidah yang benar, tauhid yang benar, ihtisabannya itu benar, lalu betul-betul menghadirkan maknanya ketika dia berpuasa, seiring dengan setiap rasa yang dia dapatkan di bulan Ramadan, seiring itu pula Allah menghapuskan dosanya. Makanya tadi kata Imam Ibnu Katsir berkata, Allah tidak ada dua prime time yang paling banyak membebaskan manusia dari api neraka kecuali dua. Pada saat Arafah, dan yang kedua pada saat di bulan Ramadan. Kalau pada saat Arafah hanya 3 jam, Pak. Pada saat bulan Ramadan itu 1 bulan. Allah bentangkan jarak untuk kita memohon ampunan, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Inilah 3 keutamaan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan nanti di bulan Ramadan, Masya Allah. Setidaknya ada banyak hal, tapi waktu jualah yang membatasi, Masya Allah. Tapi setidaknya akhirnya mungkin kesempatan muhadharah kita dan kesempatan sharing kita pada kesempatan hari ini, setidaknya kita memberi makna kembali terlebih dahulu kepada Ramadan kita. Ramadan itu bukan sekedar fikih, Ramadan itu bukan hanya sekedar sunnah, tapi Ramadan itu juga bukan hanya sekedar rutinitas, tapi Ramadan itu hadiah terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Tidak ada yang menghargai Ramadan kecuali satu, dia kolektor surga pada hati. Jangan memberi Ramadan sekedarnya, jangan memberi Ramadan apa adanya. Jangan memberi Ramadan ala kadarnya, tapi berikanlah Ramadan yang terbaik dari versi terbaiknya kita itu ya Ramadan. Karena sesungguhnya idealnya orang mukmin itu adalah Ramadan yang dia jalan. Maaf ya, kalau Ramadan kita nanti tidak bisa menjadikan kita gampang bersedekah, di bulan mana lagi kamu akan sedekah kalau Ramadan tidak membuatmu dermawan? Kalau Ramadan tidak menjadikan kita khatam Al-Quran, di bulan mana lagi kita akan khatam Al-Quran kalau bukan di bulan Ramadan? Inilah Ramadan kita. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Allah tidak meminta yang banyak, tetapi Allah meminta yang terbaik. Ingat, Allah tidak menerima yang recehan. Allah tidak menerima yang apa adanya, tapi Allah menerima yang terbaik. Maka hiasilah setidaknya dengan doa mulai hari ini. Semoga amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan sebuah doa yang kita lazimi dari Yahya bin Katsir. Doanya ini nanti kita lazim kita ucapkan, supaya kita tahu betapa besarnya perhatian orang-orang solih terdahulu terhadap Ramadan dan terhadap amal yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Mari kita lafadzkan bersama-sama. Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sehatkanlah aku, sampaikanlah aku hingga di bulan Ramadan. Hantarkanlah Ramadan kepada diriku dan jadikanlah seluruh ketaatanku di dalam bulan Ramadan engkau terima di sisimu. Kita lazimkan doa ini sampai Ramadan nanti datang. Allahumma salimni ila Ramadan
wasallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Saya ulang kembali. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Insyaallah doa ini kita lazimkan sampai Ramadan datang cahaya surganya pada kehidupan kita. Semoga Allah memberikan hati kita bisa menghargai Ramadan. Karena Ramadan tidak akan dihargai kecuali hati yang merindu kepada surganya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. 10 menit lagi, itu pun sudah 30 menit yang lalu. Saya mohon maaf karena materinya sangat panjang. Ini pun sebenarnya masih mukadimah juga ini. Karena kita belum nyampe kepada apa yang kita harus lakukan di bulan Ramadan. Tapi materi itu memang harus pelan-pelan. Kita teringat apa yang dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Man ta'allama jumlatan, dhahaba minhu jumlatan. Orang itu kalau belajar langsung banyak, hilangnya langsung banyak. Yang paling baik belajarnya dikit, hilangnya banyak. Nah itu, dari mana sisanya? Ya, kita mengamalkan perkataan salaf, belajar itu yang terpenting bukan banyaknya. Tapi dari apa yang kita pahami yang menjadi keberkahan yang lahir pada kehidupan kita.